aktivitas pagi di Kota Yogyakarta. Kulon nuwun, Pak. Bang, untuk AC-nya kok udah di lepas-lepas, dibongkar atau mau di servis Pak Agus atau gimana itu? Bongkar, ganti. Mau di set itu nanti berarti. Iya. Itu AC-nya yang di garasi. Iya, udah diangkat ke arah depan kamar itu kan? Iya. Yang di 8. LD? LD8 gitu ya. Biar lebih dingin kan? Iya. Semakin hari semakin nampak ya. Sama saya, Pak Karsi. Pak Karsi, maaf kemarin saya lupa itu. Apa? Nelpon. Oh, nelpon. Iya, toh. Nelpon, jenengan. Iya. Nyawanya, Ram. 9. Lantainya dirapikan ini, nanti tutup karpet sudah bagus. Kancing-kancing semuanya dilas ya, dan tentunya nanti dipasang besi panjang juga yang kemarin dipotong itu akan dipasang lagi. Pak. Halo, halo. Gih, Pak. Bang J belum datang. Belum datang ada. Mulai ngelasan nih. Cok. Ini ya ditambah besi panjang juga. Untuk memperkuat bagasi dan juga rangka bodi ya. Yang sebelah sana juga dipasang juga, membujur ke depan belakang ya. Kancing-kancing itu ya? Iya. Macet bang itu bang? Sudah bisa itu. Mana yang baru?
ekor. Ini bangkunya yang akan dipas maaf ini diganti ya ini ya. Ini yang kemarin akan diganti dengan yang baru itu di sana itu. Yang sesuai ya Bang ya. Iya. Sesuai dengan jok belakangnya. Itu udah enggak dipakai lagi. Tahap demi tahap proses pasang bodi hampir selesai ya, tinggal nutup besi plat ke kanan kiri, ini udah nutup jadi bagasi. Gimana Pak Kardi? 234. 234 terus 246 juga udah masuk. Tapi belum datang. Udah. 234. Udah dua-duanya. Yang terlambat 234 toh ya? Oh, biasa itu anak Pak Uji. Apa? Bekasnya ini. Loh? Ini bekasnya pernah nabrak ya? Banyak. Ini anunya bengkok ini. Loh? Dudukannya supirnya sampai bengkok. Pernah nabrak ini. Kayaknya? Iya. Gasnya kayak mobil balap. Bukan. Kenapa Bang Subo? Kayak mobil balap. Maksudnya? Tenaganya kuat. Oh. Kayaknya. Yang mana? Ini. Dan gasnya. Keras ya? Enggak, keras. Nanti dirobah itu, dibelikan nanti. Pak, lah yang bekasnya kemarin sini ada atau Pak? Hino. Oh, bekas Hino ya itu ya? Mana bekasnya? Enggak tahu, nyat dicari itu di mana? Itu aja bikin. Ini loh. Kalau masalah bikin-bikin serahkan ALS. Timbang beli. Ada kemarin saya lihat. Iya. Pak Kardi, untuk dashboard ini kira-kira nanti merubah nggak ya itu ya? Ya, bikin kan dudukan. Tetap bikin kedudukan ya?
dashboardnya nggak merubah, cuma dudukannya. Iya, speedometernya kan lain. Ini ya teman-teman ya dashboardnya ya, tentunya nanti yang akan dirubah itu di bagian speedometer, karena speedometernya beda nih. Ini dashboardnya nanti kalau sudah terpasang bapak cantik. Pokoknya semuanya serahkan kepada Pak Kardi ya. Serahkan pada ahlinya. Oke lah teman-teman, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman, Horas.